Assalamualaikum. Welcome to my channel. Jangan lupa tolong bantu like, comment, and subscribe. Sekarang aku lagi ada di Bandung, tepatnya di Lembang Park and Zoo. Pertama aku masuk tuh, serius, parkirannya luas banget. Kebetulan aku datangnya weekday ya, jadi gak terlalu penuh nih kayaknya. Di pos ini kita bayar tiket parkir aja ya, untuk tiket masuknya di pos selanjutnya. Ternyata gak sepi-sepi banget ya. Seperti biasa, sebelum main kita mau sholat dulu. Kebetulan aku nyampe jam 12 siang. Musola yang pertama ada di dekat pintu masuk ya. Nah, ini dia jam operasional Lembang Park and Zoo. Oh iya, masuk ke kebun binatang ini tuh gak boleh bawa makanan atau minuman dari luar ya. Kecuali makanan anak bayi itu masih gak apa-apa. Yuk langsung beli tiketnya. Oh iya, untuk anak yang tinggi badannya di bawah 80 cm masih gratis ya. Sebelum masuk, kita dipasangin gelang kayak gini. Untuk kalian yang gak bawa payung dan takut panas atau hujan, bisa banget nih pinjem payung gratis di depan pintu masuk. Tuh, baru masuk aja udah disambut dengan restoran. Jadi kalian bisa isi tenaga dulu sebelum keliling-keliling kebun binatang. Karena kebun binatang di sini tuh cukup luas ya. Nah, di sini ada peta park and zoo-nya. Jadi kalian bisa lihat dulu nih. Nanti mau kemana aja dan mau kemana dulu gitu ya. Di awal ini ada wahana perahu bebek. Kita bisa naik perahu bebek ini sambil kelilingin danau. Untuk harganya Rp20.000 per 20 menit. Next, di sini ada e-scooter. E-scooternya ada dua macam ya, ada e-scooter yang besar dan ada e-scooter yang kecil. Untuk harganya juga beda-beda ya, tergantung ukuran e-scooternya dan tergantung waktu yang kita mau. Nah, ini dia list harganya. Untuk e-scooter yang besar itu kurang lebih harganya Rp120.000 per jam. Untuk e-scooter yang kecil harganya Rp75.000 per jam. Next, di sebelah kiri ini tuh ada wahana Water Kiddie Zone. Kurang lebih kayak water bumi gitu ya di kolam renang. Next, di sebelah kiri ini tuh ada tempat makan gitu. Nah, untuk di sebelah kirinya ada es krim ya. Kalian kalau ingin yang dingin-dingin tuh bisa beli es krim di sini dan harganya pun sekitar 25 ribuan. Nah, untuk di sebelah kanan ini ada Neo Cat Cafe. Di sini tempat dessert gitu ya. Next, kita masuk ke dalam. Di sini ada tempat makan yang cukup luas ya. Dan katanya tuh kita bisa makan sambil menikmati, sambil uji nyali ngelihat harimau-harimau. Tapi tenang, harimaunya itu dibatasin sama kaca tebel gitu ya. Jadi insya Allah aman. Untuk kalian yang mau kasih makan harimaunya nih, bisa bayar Rp25.000 untuk 2 orang. Siang-siang gini harimaunya lagi pada tidur ya. Menurut aku harga di restoran ini tuh standar ya, cukup standar, sama dengan harga di luar sana. Sekitar 30 ribuan untuk paket nasi plus lauknya. Di
Di Lembang Park and Zoo ini juga banyak ini ya, petunjuk arah gitu. Dan banyak juga booth-booth yang jualan makanan, minuman, cemilan, ataupun mainan. Jadi kalau ada yang haus di tengah-tengah jalan nih, tinggal beli deh. Oh iya, di sebelah kiri ini tuh ada rumah kucing. Tapi aku gak sempat masuk situ ya. Untuk teman-teman yang pernah kesana, boleh bantu komen ya, supaya teman-teman yang lain tahu di dalamnya tuh ada apa aja sih. Nah, di sini ada burung jalak Bali. Burung jalak Balinya banyak banget ya. Kalau yang ini ada burung cendrawasih kecil. Wow, cantik banget burung cendrawasihnya. Kalau ini ada burung nuribayan. Agak nggak kelihatan ya. Next, di sini ada burung kakatua galah. Di sini ada burung makau. Burung makaunya warna-warni banget ya. Ada yang sayapnya warna merah, hijau. Yang warna biru dan emas pun ada di sini. Next, di sini ada burung tukan toko. Itu yang paruhnya indah banget tuh. Next, di sini ada bangau tong-tong. Lucu banget ya namanya. Nah, kalau yang ini tempat istirahatnya. Adem banget dan cukup luas ya. Next, di sini ada Big Aviary. Di sini banyak banget burung. Kita bisa foto sama burung secara langsung. Next, di sini ada burung unta. Burung untanya ada yang warna putih dan ada yang warna coklat. Yang putih ini jadi kayak angsa raksasa ya. Next, di sini ada berang-berang. Tapi di mana ya berang-berangnya? Oh, itu dia. Dia lagi tidur siang deh kayaknya. Next, di sini ada meerkat. Dia ini salah satu tokoh kartun gitu sih. Lihat itu lagi peregangan lagi, lucu banget sih. Next, di sini ada marmoset. Dan di sebelahnya ada tamarin tangan merah. Tapi dianya lagi jauh di sana tuh. Next, di sini ada burung unta lagi. Burung untanya lebih besar ya dari yang putih sama coklat tadi. Keren banget loh ini burung untanya. Oh iya, walaupun udah dipagerin kayak gini, tapi kalian harus tetap hati-hati ya. Jangan terlalu deket juga liatnya. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi gitu kan. Next, di sini ada binturong Sumatera. BTW binturongnya lagi ada di atas tuh ya. Lagi pada tidur siang gitu deh kayaknya binatang di sini. Nah, kalau yang ini binturong Jawa. Bedanya sih dari bulunya ya, ini ada putih-putihnya gitu. Kalau yang Sumatera hitam semua. Next, di dekat binturong tuh ada kelinci. Rumah kelincinya cukup besar ya. Dan untuk teman-teman yang mau kasih makan kelincinya langsung, bisa banget nih, tinggal beli pakannya aja di situ. Selanjutnya di sini ada kuda. Jadi kita bisa naik kuda. Harganya itu Rp25.000 ya. Menurut aku di sini tempatnya luas ya.
dan kebersihannya tuh terjaga sekali. Jadi nyaman deh di sini. Next, di sini ada karakal. Karakal ini mirip kucing ya, cuman ukurannya lebih besar dan telinganya tuh lebih panjang gitu. Di sebelah karakal tuh ada hiena coklat. Tapi hienanya agak jauh di sana tuh. Next, di sini ada serval. Mirip macan tutul gitu ya, tapi lebih kecil. Ini namanya serval atau serval, aku kurang paham deh. Next, di sini ada kampung gajah. Kandangnya besar banget ya, cukup besar. Terus di sini ada 3 ekor gajah. Kalau kataku sih sehat-sehat semua ya. Selanjutnya dari kampung gajah kita ke tempat angsa. Di sini itu ada angsa hitam dan angsa putih ya teman-teman. Gak cuma angsa tapi ada burung lain juga. Ada burung belibis juga nih di sini. Ini gak sih namanya burung belibis? Next, di sini ada rusa tutul. Rusanya nggak begitu besar ya, tapi kelihatannya di sini sehat-sehat semua rusanya. Selanjutnya dari rusa, di sini ada kolam koi. Kolamnya cukup besar ya. Di sini kita juga bisa foto-foto di atas batu-batu tipisnya gitu. Jadi batunya tuh ala-ala teratai gitu ya. Dari kolam koi di sini ada crown crane sama burung pelikan ya. Tuh merekanya lagi pada mandi nih kayaknya. Ada siang-siang udah mandi aja nih. Nah, ini dia si eksotis crown crane. Jadi ada mahkotanya gitu ya. Terus lehernya tuh jenjang dan warnanya abu-abu. Makanya disebutnya crown crane. Gak cuma bisa foto sama binatang, di sini juga banyak spot foto yang bagus, yang instagramable gitu. Dan untuk yang lapar, jangan khawatir, ada but-but makanan, minuman, dan ada juga loh restoran yang tadi dekat kolam koi, di sini juga ada restoran. Selanjutnya di sini ada orang utan Sumatera. Orang utannya lagi tidur siang ya kayaknya tuh. Nah, di sini juga ada kereta-keretaan gitu. Untuk anak-anak yang mau naik kereta ini bisa bayarnya Rp20.000 per orang. Tapi untuk anak yang tinggi badannya di bawah 80 cm masih belum dikenakan biaya. Untuk rutenya itu nggak ngelilingin seluruh Park and Zoo Lembang ya, tapi cuma ngelilingin Bit Aviary sama kandang singa. Dan kurang lebih itu 2 kelilingan aja ya. Thank you.
Oh iya, untuk tiketnya bisa dibeli di kios hijau ya. Next, kita jalan-jalan lagi. Di sini ada kura-kura Brazil. Wow, di situ ada kura-kura yang albino juga loh. Next, di sini ada buaya muara. Buayanya besar banget. Next, di sini ada kura-kura Afrika. Kelihatannya kura-kuranya pada sehat ya. Jalannya aja lincah kayak gitu ya. Selanjutnya kita ke Istana Reptil. Kita masuk ke Istana Reptil ini, kita disambut sama ikan-ikan ya. Nah, yang putih ini tuh namanya ikan bawal pacu albino. Cukup banyak juga ya ikan bawalnya. Nah, kalau yang ini namanya alligator. Next, di sini ada tegu merah. Next, di sini ada ular piton. Lanjut ada ular sanca kembang juga. Besar-besar banget nih ular di sini. Wow, ada iguana juga. Nah, kalau yang ini namanya ular sanca bodo. Gak tau ya kenapa dikasih nama itu. Next, di sini ada tegu hitam putih. Kalau yang tadi tegu merah, ini hitam putihnya. Dan masih banyak lagi ular-ular di sini. BTW di Istana Reptil ini bagus juga loh untuk foto-foto. Contohnya kayak gini. Next, di sini ada reptil yang masih satu keluarga kali ya sama naga. Nih ada yang unik banget nih warnanya. Namanya leopard gecko. Kalau kata aku sih ini mirip toke gitu ya. Sebelum keluar dari Istana Reptil ini, kita bakal ketemu dengan King Super Arwana Merah. Sumpah ini cantik banget arwananya. Dari Istana Reptil, lanjut kita lihat merak hijau. Meraknya cukup banyak juga ya di sini. Dan yang cantik banget nih, ada yang lagi mekar meraknya. Next, di sini ada lutung Jawa. Di sebelahnya ada owa Jawa. Jadi mereka deketan gitu ya kandangnya supaya bisa ngobrol kali. Next, di sini juga ada owa Siamang. Kayaknya owa Siamang ini paling narsis deh. Setiap ada yang ngeliatin langsung muter-muter aja kayak gitu. Kayaknya seru juga ya Wak, muter-muter begitu. Nah, di sini juga ada landak Jawa. Landaknya besar banget. Tapi ya seperti binatang lainnya, kayaknya dia lagi tidur juga deh.
Next, di sini juga ada onagadori alias ayam berekor panjang. Nih, yang hitam ini tuh panjang banget ekornya. Di sini masih ada lagi nih namanya beruk. Kayaknya ini satu keluarga kecil gitu ya, ada ibu, anak, dan ayah. Next, di sini ada burung hantu. Tuh, kalau yang kiri itu burung hantunya lagi muter gitu kepalanya. Next, di sini juga ada alpaka. Mirip sama domba ya, tapi mirip unta juga. Kayaknya hewan alpaka ini tuh sering dibikin kartun-kartun gitu ya. Soalnya bentuknya unik banget, lucu, dan cocok juga tuh untuk gambar-gambar di tas anak. Gambar di baju anak juga kayaknya pernah lihat deh. Ya kan? Ya enggak sih? Next, di dekat alpaka ada Rufous Hornbill. Ini tuh burung yang cantik banget sih menurut aku. Terus cara jalannya tuh lompat-lompat gitu. Di sebelahnya ada julang emas. Ini gak kalah cantik sih. Nah, kalau yang ini namanya julang Sulawesi. Indah banget kan, Masya Allah. Cantik banget burungnya. Next, di sini ada poni Arya. Jadi kita bisa kasih makan kuda poninya. Dan kalau nggak salah tuh bisa naik kuda juga di sini. Dan yang terakhir di sini ada Storyland. Jadi di awal kita beli tiket itu, kalau nggak salah tuh 2 tiket dapat free 1 naik komedi putaran ini. Sama ya, kalau kita mau main di sini kita bisa isi saldo dulu. Minimal isi saldo 30.000 free kartunya. Menurut aku sih permainan yang ada di sini cukup lengkap ya. Banyak ragamnya juga. Anak-anak pasti suka deh di sini. Nah, di sini juga ada extra ice. Kayak ice skating mini gitu ya. Untuk para orang tua di sini juga disediain tempat pijat, tinggal isi saldo aja. Terus para orang tua bisa pijat deh sambil nungguin anak-anaknya main di sini. Nah, di sini juga ada permainan ala-ala di pasar malam gitu ya nggak sih? Kita bisa nembak balon, terus nanti dapat hadiah, masukin ring ke botol. Seru banget deh. Biasanya main ini anak remaja gak sih? Oh iya, untuk yang mau ngasih makan binatang di sini bisa banget. Tinggal datengin booth terdekat ya. Sekilas info nih, WC-nya tuh bersih, musolanya juga bersih ya. Dan waktu kita pulang, setelah ngembalin payung, kita dapat juga nih snack kayak gini. Bisa pilih snack atau buku mainan gitu ya. Satu tiket dapat 1 bingkisan. Yap, segitu dulu video di Lembang Park and Zoo dari aku. Thanks for watching. See you. Bye.